Halo guys, welcome back to my channel, Yan Allen. Di sini gue pengen nyoba keberuntungan gue di Boss Rush ya sekarang ya guys ya. Karena kemarin kan gue udah coba di Shetaku, gila 150.000, gue nggak dapet orange satu pun guys. Makanya di sini gue tabungnya gue tungguin lah sampai 400.000 ntar. Tunggu mood gue. Kalau gue udah kepengen lakuin itu ya langsung gue sikat semua ya guys ya. Nah sekarang di sini gue pengen nyoba keberuntungan gue di Boss Rush guys. Oh, di sini gue udah coba abisin dari Red Nose ya, Red Nose sampai Sawnil Captain guys. Gue udah kelarin ini semua dan hasilnya itu petiknya segini guys. Tuh ada 307, 335 ya. Rata-rata 9, makin ke ini makin 8, 7 gitu ya guys. Karena makin gede CP-nya kan ya. Oke. Nah, gue mau coba aja langsung. Terus gue juga kasih tau lo orang kalau lo misalnya mau boss rush kayak gitu ya guys ya. Gue sih kemarin kan ngumpulin udah banyak banget tuh. Better sih lo harus ada item yang kayak gini nih, combat plus. Jadi dia langsung lipat gandain 5. Jadi sekali lo, kalau kayak gue tadi ini, kita lihat di boss rush tadi kan yang di sini itu gue ada sekitar masih 136. Nah, lumayan banget nih kan gue disini cuma multiplayernya 2 nih. Jadi gue harus ngejalanin ini 136 bagi 2 aja tuh berarti sekitar 78 kali 68 kali kan. Nah daripada kayak gitu mendingan lu pakai item tadi ya, tambah 5 jadi sekali jalan langsung 7 guys. Jadi lu sekitar cuman ya 18-an kali lah itu tadi biar nggak buang waktu. Udah kita langsung coba aja guys ya, kita coba keberuntungan gue ini sejauh mana di boss rush ya guys ya. Tesnya kita tes langsung aja, kita open mes, jebret ya. Lumayan nih guys ya, dapat batu enchantnya lumayan nih, lumayan. Gue sih butuhnya yang armor nih guys, gue mau ngejar ini 40 semua dulu soalnya kalau buat yang karomawi kayaknya aduh ntar dulu ya, masih agak-agak nggak jelas itu. Oke, gue agak-agak soalnya di sini. Ini aja gue sampai sejauh ini 40-40 ini semuanya gue sampai 100% semua guys. Kalau enchant nggak pernah di bawah itu. Oke, langsung kita open lagi. Oke, nah dari tadi yang kita lakuin tuh gue cuma dapet sekitar kelip batu ya, 5 sama 3 guys. Gue udah nggak bisa ngomong lagi deh, guys ya. Terus simpulin aja gue oke apa kagak ya. Oke lah dari situ segini dapat 2 ini, oke lah lumayan. Nah nanti gue mau coba bikin yang Shetaku nih guys ya, Shetaku gear shop. Tapi ini bener-bener tunggu mood gue dulu deh. Oke guys, sekian dulu deh guys ya video kali ini. Gue bener-bener cuma nyoba boss rush test doang. Oke, yang di mana nih? Kalau di sini katanya kan buat seras, lu klik terus di sini lu lihat nih ya. Seandainya lu coba main ya di sini prepare nih tuh. Bisa dapetnya begini nih, guys. Bisa dapat equip. Oke. Okay. Ya, nah, bisa dapat equip ya. Equip orange kita lihat di sini ya, tapi kayak tadi gua buka segitu banyak ya, berapa ribu chest dan tetap gak dapat. Jadi gue juga nggak tahu deh, mungkin lu coba boss rush dan mungkin lu bisa sukses dapetin equip ya, mungkin itu kokinya lo orang ya guys ya. Oke deh guys, thank you for watching guys, jangan lupa subscribe, like, sama komen ya guys video gue biar gue punya semangat bikin videonya lagi, juga kritikan dan saran ya guys ya. Oke guys, see you to the next video, bye bye.